Ada Bu Etik juga, masalah di Sukoharjo itu masalah di Solo juga, ini masalah bersama itu diselesaikan bersama. Misalnya makam yang di makam Haji itu kan ada underpass yang bermasalah, itu juga nanti impactnya ke Solo, jadi yang terpengaruh juga warga Solo. Ini masalah-masalah yang memang harus diselesaikan bersama, makanya konektivitas sinergi Solo Raya itu penting sekali. Masalah apa tadi, misalnya jalan berlubang di Gemolong, orang-orang kan juga kadang-kadang berkeluh kesahnya ke saya. Ini kan bukan berarti terus ketika ada warga yang mengeluh seperti itu terus langsung tak jawab, oh itu bukan wilayah Solo Bu, bukan wilayahnya wali kota Solo. Nggak bisa seperti itu. Mulai sekarang semua masalah diselesaikan bersama, karena Solo Raya ini saling bergandengan tangan. Maksudnya masalah-masalah yang ada itu harus diselesaikan bareng, karena impact-nya itu ke semua wilayah. Jadi ya, kerjasama. Kalau rencana itu perlu real untuk membuat koneksi KRL di seluruh raya, bagaimana? Udah di jelaskan Pak Arya Bima tadi ya, selain KRL ya pasti ini Trans Jateng, koridor-koridor BST juga harus ditambah. Jadi konektivitasnya biar bisa makin meluas, jangkauannya juga makin luas. Ya. Terus kemudian ya, ini kan hampir 3 minggu setelah dilantik Mas, gimana ada kesan khusus masuk di birokrasi pemerintahan gitu? Enggak ada apa-apa sih. Terus biasa aja. Target pembangunan misalnya ada enggak dalam 100 hari kerja? Ini udah saya bikin RPJMD, udah program-program quick win udah. Ya nanti sambil jalan dulu lah. Baru 3 minggu. Terakhir dalam waktu dekat kira-kira Solo akan membangun apa saja Mas? Rencananya Mas Gibran. Ya kemarin kan dalam 3 minggu kemarin kan udah ketahuan semua tuh, Islamic Center, Masjid Muhammad bin Said, kita mau menyelesaikan Masjid Sriwedari juga, Masjid Agung Pakubuwono 10, lalu ada Stadion Indoor Manahan, lalu ada misalnya juga Pintu Air Demangan, pokoknya kita selesaikan semua nanti. Terus kita percepat juga, misalnya juga Pasar Legi itu juga udah
bertahun-tahun itu apa belum selesai. Kemarin saya cek juga deviasinya sudah baik dan bisa cepat apa lebih cepat selesai 2 bulan dari target. Terus pesan Pak Gubernur tadi setelah diskusi itu.